kami hormati Ibu Bupati Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Ketua Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Kanjeng Pandoro Raden Ayu Adipati Pakualam 10, Ibu Bapak semua yang berbahagia. Terlebih dahulu kami mohonkan izin Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan pada hari ini, mulai dari kemarin sampai hari ini, mendampingi Ketua Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Mas Rasu ke kota pemproduksi padi di Pekalongan, di mana Rasu ini merupakan rangkaian daripada Jogja International Batik Binel yang nanti rencananya akan dikunjungi 4 kota, kemarin Rembang, Pekalongan, kemudian Cirebon, dan yang terakhir di Madura. Untuk itu kami mohon izin untuk membacakan laporan penyelenggara Gebyar Batik 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati Gunung Kidul Ibu Hajah Batinga. Yang kami hormati Ketua Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Gusti Kanjeng Pandoro Raden Ayu Adipati Pakualaman yang ke-10. Ibu Bapak, tamu undangan semua yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Sehingga